Halo semuanya, welcome back to The Twin Gaming. Game multiplayer offline merupakan genre game yang tidak asing di telingamu. Bagaimana mungkin tidak, karena game multiplayer merupakan genre game yang paling banyak dicari oleh banyak orang untuk dimainkan bareng teman. Apalagi jika game multiplayer itu offline, akan menjadi nilai tambah untuk memainkan game tersebut tanpa koneksi internet. Nah, untuk itu, kita sudah merangkum 5 game multiplayer offline tanpa koneksi internet dan size kecil grafik HD versi kami. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe di bawah, nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari kami. Zombie Combat Simulator adalah game yang dimana kamu akan menjadi pasukan elit yang ditugaskan untuk memerantas zombie. Di dalam game ini, terdapat mode survival yang dimana kamu harus bertahan hidup dari serangan musuh yang datang sepanjang permainan nantinya. Kontrol Zombie Combat Simulator sangat intuitif. Manfaatkan stick di sisi kiri layar dan tombol aksi di sebelah kanan. Game ini juga menawarkan tembakan otomatis dan manual. Anda dapat mengganti mode tembak dari menu opsi permainan. The Escapist 2. Pada dasarnya, kamu akan mengontrol seorang tahanan dari sudut pandang atas saat Anda perlahan-lahan mencoba menyusun rencana pelarian. Sementara itu, Anda harus mematuhi jadwal, menemukan dan membuat barang-barang berguna, dan membantu tahanan lain dalam misi sambil memastikan untuk tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Visual sempurna pixelnya sangat menyenangkan, lengkap dengan sprite animasi yang bagus dan desain panggung yang jelas. Sementara itu, soundtracknya terdiri dari nada-nada yang menghentak-hentak tetapi sangat bagus untuk didengar sehingga membuat Anda ingin terus memainkannya. Justice Rivals 3 adalah game menembak orang pertama aksi dunia terbuka 3 dimensi, di mana kamu dapat memilih antara tim polisi dan perampok dan bermain dalam misi pencurian single player dan multiplayer. Setiap tim memiliki tujuan sendiri yang Anda perlukan untuk berhasil menang. Dalam single player, kamu dapat memberi perintah kepada timmu untuk mengikuti, bertahan, dan lainnya, sehingga kamu dapat merencanakan misimu untuk sukses. Kumpulkan krumu dalam multiplayer dan jelajahi tempat-tempat menakjubkan, mulai dari toko, rumah, hingga bank besar dan kasino, atau bermain sebagai polisi dan bertarung dengan para perampok. Portal Knight merupakan game yang mirip dengan Minecraft, namun disajikan dengan grafis yang lebih bagus dan penuh warna, sehingga para penggemar Minecraft pastinya juga dapat menyukai game Portal Knight ini. Seperti yang sudah disebutkan sejak awal, Portal Knight merupakan Minecraft versi RPG, jadi para gamer akan tetap dapat menciptakan banyak barang dan merasakan berbagai fitur layaknya game Minecraft. Grafis yang digunakan oleh Portal Knight memang sangat mirip dengan Minecraft. Jadi janganlah heran kalau kalian merasakan deja vu saat memainkan game ini. Sebagai game sandbox, Portal Knight akan menawarkan berbagai item yang bisa di-craft, mulai dari senjata hingga dekorasi rumah.
Polyfile. Ala game FPS berlatarkan Perang Dunia Kedua, menyerupai Call of Duty Warzone, yang menawarkan grafik yang bagus dicampur pixel 3D art. Kontrol dalam game ini sangat intuitif. Manfaatkan stick di sisi kiri layar dan tombol untuk menembak di sebelah kanan. Nah, itu dia 5 game multiplayer offline tanpa koneksi internet dengan size kecil, grafik HD versi kami. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Sampai jumpa di next video.